EFI won the flyweight gold medal. Works up right hand side, a good left to the body again. Now pins Wilton on the ropes. He's down again. Boy, is your fight really this good, Jessica, or is Cartagena just? And Calleros backs off noticeably for the first time in the contest. The Mexican looking ragged. 10 seconds to go in the round. A right hand, another one staggers him up against the ropes. Just a few seconds left in the round, and it dropped him again. Live tinju dunia hari ini, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, tersaji pertarungan yang cukup seru di kelas terbang. Galal Yafai versus Tommy Frank adalah salah satu partai utama di event ini, berlangsung di Utilita Arena, Sheffield, Inggris. Galal Yafai akan mempertahankan sabuk tinju dunia WBC International Class Flyweight miliknya. Kedua petinju asal Inggris ini mengaku akan menampilkan duel yang seru untuk menyuguhkan tontonan yang menarik. Dalam duel kali ini, Galal Yafai yang berusia 30 tahun, membawa rekor 4 kali menang belum pernah kalah. Meskipun masih minim dengan rekor tinju profesionalnya, tapi Galal Yafai sudah malang melintang di pertarungan tinju amatir. Tak cuma itu saja, Galal Yafai juga tercatat pernah menjadi atlet olimpiade, dan sukses merebut gelar emas dalam event olahraga bergengsi tersebut. Dalam pertarungan terakhirnya, terjadi pada bulan April lalu, ketika ia secara luar biasa memetik kemenangan TKO di ronde keempat, melawan Moises Calleros. Sedangkan Tommy Frank, memasuki ring berbekal rekor 15 kali menang 3 kali kalah. Dalam duel terakhir yang dijalani Tommy Frank, terjadi pada bulan Mei lalu. Dalam duel tersebut, Tommy Frank harus menelan pil pahit, di mana saat itu ia kalah TKO di tangan Jay Harris di ronde 10. Untuk siaran langsung tinju dunia Galal Yafai versus Tommy Frank ini, bisa disaksikan di channel DAZN, Minggu pagi waktu Indonesia bagian Barat.